Okay, nah, pesaing terberat, terberatnya siapa dari nominator yang lain? Mungkin sebenarnya lebih ke ini kali ya, mungkin lebih ke yang warga negara Amerika gitu, karena di situ kan di website-nya itu hanya bisa untuk orang Amerika. Jadi sementara kalau orang-orang yang di luar Amerika, mereka harus mengganti VPN-nya dulu baru bisa ngevote atau pakai Twitter gitu. Jadi agak lebih susah step-nya. Sementara kalau yang di Amerika ya karena itu emang ajang award Amerika gitu kan. Jadi saya mikirnya waduh ini pasti biar gimana pasti kan orang Amerika pasti akan lebih memilih orang Amerika gitu. Makanya kenapa saya minta juga dukungan dari orang-orang Indonesia, karena ya kalau bukan orang Indonesia yang mendukung saya ya siapa gitu kan gitu. Kak Agnes, terakhir tadi nge-vlog apa sih sama Pak Jokowi? Iya sebenarnya itu bukan kayak vlogging yang gimana, saya sebenarnya cuma merekam pada saat lagi saya ngobrol sama Bapak gitu, karena saya juga nggak mau memakan banyak waktunya beliau. Saya tahu dia juga lagi sibuk. Jadi ya udah tadi cuman itu aja sih, cuman lagi cerita. Saya nanya, ya jangan cerita sekarang dong kalau nggak. Tapi enggak sih sebenarnya santai. Jadi cuman saya ngobrol terus saya rekam gitu. Dan kan lebih personal gitu. Dan saya pun juga nggak mau yang tadinya misalnya mau dibikin kayak duduk terus udah gitu kayak interview gitu. Aku bilang nggak usah terlalu formal, gitu, nggak buka discussion aja, open dialogue gitu. Jadi tadi benar-benar like a dialogue. Makanya tadi ya Bapak pun juga melontarkan pertanyaan ke saya, bukan cuma saya aja yang melontarkan pertanyaan ke beliau. Gitu.